Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di bagian akhir pembahasan studi kasus PT Surya Furniture, yaitu pada bagian penyesuaian. Kita bisa sedikit ya. Untuk menginput transaksi penyesuaian, kita lakukan melalui menu buku besar jurnal umum. Nah, tapi sebelumnya kita akan mencetak dulu neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Laporan buku besar, kemudian neraca saldo atau neraca percobaan. Karena jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan akun-akun neraca saldo. 01/01/2019. Ini neraca saldo kita sebelum penyesuaian. Angka terakhirnya ini. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, mencatat penerimaan bunga bank di kalusian ke pendapatan dan lain 150.000. Yang kedua dari buku besar, dari kas bank penerimaan. Kemandiri IDR, nomor cek tidak ada, tanggal 31/01/2019. Akunnya lain-lain, pendapatan lain-lain sebesar. Keterangan penerimaan jasa giro bank mandiri kita simpan. Transaksi penyesuaian kedua, pencatatan biaya listrik atau telepon untuk pembayaran dengan menggunakan bank mandiri JR 1750. Kita input melalui kas bank pembayaran biaya listrik ya. Tanggal 31/01/2019. Listrik besar 5 PLN, PDAM dan Telkom. Data ceknya simpan. Juga satu, pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke beban pemasaran untuk keperluan pemasaran menggunakan Mandiri IDR 1250. Masih di form yang sama, Mandiri tanggal 31 akunnya pemasaran. Besar. Catatan pembayaran brosur iklan kepadanya tidak ada ini. Tidak ada, kita kosongi, simpan. Lanjut, melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada Desember 2018 yaitu Rp12.500.000 biaya
Tasari ya. Oh, ini Mandiri, dari Mandiri UJR tanggal 31/01/2019. Akunnya kita inputkan biaya. Total biaya 12,5. Keterangan pembayaran utang biaya umpan. Berusaha merakam rekonsiliasi BPN. Kita tampilkan dulu rekonsiliasi BPN. Ya. Laporan, daftar laporan, laporan pajak. Kita cari laporan pajak ke bawah. Di sini ada rekonsiliasi BPN kita tampilkan. Tanggalnya 01/01/2019 sampai 01/01/2019. Maka muncul di sini berapa PPN kurang lebih bayarnya. Maaf ya. Kalau tinggal dikit. BPN keluarannya totalnya 14.518, BPN masukannya totalnya 6.504, sehingga kurang bayarnya 8.014.50. Baik, kita input di jurnal umum dari buku besar jurnal umum. Kita masukkan BPN keluaran dulu angkanya, yaitu sebentar ya, kita lihat tadi angkanya berapa. BPN keluaran angkanya 14.518.050 14.518.050. Kemudian BPN keluarannya masukannya 6504. Kreditnya BPN kurang bayaran 8.14.50. Kita beri keterangan rekonsiliasi BPN bulan Januari 2019. Kita sudah simpan. Ya. Nanti kalau ini kita refresh, angkanya sudah berubah mestinya. Nah, ini sudah nul karena sudah kita rekonsiliasi. Nih. Kemudian transaksi berikutnya adalah ini saya tutup dulu. Tutup. Pencatatan biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada periode Desember. Nah, saya buka dulu Pak ya. Lewat akun juga bisa, lewat daftar akun juga bisa. Kan? Asuransi dibayar di muka kita coba cek. 48 juta angkanya. Asuransi menurut saldonya 48 juta. Diberi keterangan untuk 1 tahun yang dibayarkan akhir Desember 2018.
berarti untuk tahun 2019 48 juta untuk 12 bulan, sebulannya 4 juta. Berarti kita mencatat untuk beban bulan Januari tanggal 31/01/2019 akunnya asuransi. Beban asuransi angkanya 48 bagi 12, 4 juta. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Ya, keterangan pembebanan asuransi bulan Januari 2019. Simpan. Apa ini kemudian? Proses akhir bulan terakhir ya, perusahaan proses akhir bulan, bulannya Januari tahun 2019, Rp1 10.050. Oke, sudah sama, simpan. Dengan begitu kita sudah selesai. Oh, sebentar, ada yang salah, apa ini? Ada nama barang, apa ini? Barang. Selesaikan dulu ya, apa ini? Oh, sudah. Kita sekarang tampilkan laporannya. Laporan keuangan. Saya besarkan kalau sudah selesai ya. Besarkan. Ini laporan laba rugi neraca, neraca saja. Neraca di sekuntro ya. Ke 1/01/2019. Neracanya digunakan untuk menjawab soal-soal pada online-nya ya, angka-angka ini nanti pertanyaannya seperti apa di online-nya. Laba tahun ini 93.457.000. Nah, kita tampilkan laporan laba rugi. Ya, 93 itu ada di mana? Tampilkan. Ini laporan-laporan ruginya. Ya. Baik. Nah, inilah pembahasan bagian akhir PT Surya Furniture. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa hubungi nomor saya di 085-229-348-885. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.